Alhamdulillah teman-teman, ini udah sampai ya di rumahnya saudaraku. Nah teman-teman, ini di sini kita udah disiapin nih. Ini ya daging kambing sama ayam kampung yang nggak doyan ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah, siang ini kita udah sampai ya teman-teman. Tadi udah berapa jam ya? Kita udah sampai di sini, kita mau masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah kita selamat sampai tujuan ya teman-teman. Nah, ini kita di sini 3 hari ya teman-teman. Yuk kita ikuti kegiatan kita di sini ya. Alhamdulillah teman-teman, ini udah sampai ya di rumahnya saudaraku. Ketemu lagi. Lagi tunggal edan. Nah, ini udah sampai teman-teman. Di sini tempatnya yang kita cari-cari. Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi. Udah banyak orang teman-teman. Nah ini teman-teman, kita udah duduk di dalam rumah ya. Ini jagongan dhisik capek. Anaknya lanang apa wedok iki? Cowok. Oh cowok, ke irunge dawane semeter tenan. Masya Allah, gantengi. Nah ini jadi cucu keponaan ya. Gimana bilangnya ya, ini anaknya mbak saya. Mbak saya yang ini nih, mbak ponaan ya. Ini anaknya kakaknya mak wek ya. Anaknya kakaknya mak wek kandung, yang laki-laki itu. Lan kan disiwo nek urung rene. Siwone mriyang. Iso entene. Ya wis to, aku arene kae tak periksa. Lah iya. Iki ora rene engko. Ya ora bene engko. Nah, teman-teman, ini di sini kita udah disiapin nih. Ini ya daging kambing sama ayam kampung yang enggak doyan ya. Ini padahal barusan kita udah makan di jalan tadi, belum lama. Tapi yang menghargai yang nyepak-nyepak nih, yang guyang-guyu kan. Tan, Tani, tak cikok nih Tani. Nah ini makem lagi kita ya. Menghargai yang menyuguhi, walaupun kita udah kenyang tapi ya kita tetap makan ya. Nah di sini Mbak Yu saya lagi mau ngiris-ngiris. Iki perlu bantuan apa ora? Iki sik hari sebelum hari H ya. Nonjok ya Mbak ya. Apa wis rampung nonjoke? Oh, kalau di Mesuji gini caranya teman-teman. Ini mie ya, mie ditumis, dioseng. Kalau di tempat saya itu mie mentah ya. Super mie itu sama ayam. Nah, ini sama ayamnya juga. Serasa repot-repot. Kesel loh sampean. Neng buri, nek sampean neng buri aku ngewangi neng buri. Aku gak demai wedhus. Lah apa mendem? Iya nemen. Nah, jadi Mbak Nong juga enggak mau megang iwak wedhus, katanya enggak doyan makan. Kalau megang juga bau mutah-mutah ya. Ini saya mau ke belakang bantuin ya, teman-teman. Aku sih ya. Walaupun ini jauh, saya enggak kenal orang sini, tapi harus pede ya, teman-teman. Adang ke Mbak De. Mboten enten sing ngancani. Kula to, lha niku sing ngajal tiyang anu kok wau. Oh, nggih. Nah, ini kambingnya dagingnya belum dimasak ya, teman-teman, masih di iris-iris. Nah, ini ngerebusnya nanti juga pakai daun nangka kayak saya itu loh, teman-teman, cepat empuk. Saya membantuin nyuci-nyuci. Ya. Niki napa ajeng diri sih napa pripun? Ajeng dicuci tas iki. Oh, ajeng diri sih. Nggih. Nah, saya nunggu kerjaan di sini ya, teman-teman, membantuin. Nah, teman-teman, di sini saya mau ngiris ini ya, brodot ini jeroan kambing ya. Kambing ya, Dek. Niki ini ya. Jeroan iki apa bahasa Indonesia nih? Jeroan ya teman-teman. Nah ini diiris-iris nanti mungkin dioseng ya pakai cabai hijau itu. Boleh. Sak meter apa pripun? Gini ya teman-teman ngirisnya. Walaupun kita nggak kenal, yang penting kita mau bertanya, mau
ini grab ya pasti dikenal orang. Enggak usah malu-malu. Kalau malu-malu ya emang keret. Ini baru kali ini loh teman-teman saya ke ini Lampung Utara, empat saudara saya. Waktu pertama dulu ke sini waktu anak saya Rijal itu masih umur 8 bulan, udah puluhan tahun. Udah ada hampir 13-an tahun saya enggak ke sini, teman-teman. Baru kali ini ke sini, makanya saya enggak kenal sama siapa-siapa, yang kenalnya sama saudara aja yang di depan tadi. Di belakang sini enggak ada yang kenal ya, teman-teman. Yang penting kita enggak usah malu-malu. Karena saya itu cerewet ya teman-teman, jadinya nggak malu kalau adik saya Mbak Nong itu pemalu itu, mengkeret isinan, isin ra kenal wong, dah ra kenal wong yang kenal aku mono, dan guys. Nah, di sana Mbak Nong kabur ke sana ya, ke depan, karena bau ini kambing katanya mual-mual katanya. Nah, teman-teman di sini saya lanjut lagi ya, ewangi betet-betet ayam ini di sini. Jadinya ayam potong. Ini jadi betetnya tadi 4 ekor ya, ini nusul soalnya tadi kurang ya buat nonjok. Ini hanya kurangan, tadi udah dimasak ya, udah selesai, tapi nyusul ada kurangan. Kulo rampung ya bagian kulo. Tak terning riko. Sampan dalamnya pundi. Kulo Lampung Timur. Pundi. Sribawono riko tebe. Nah, ini belum selesai ya, tapi saya mau nengok anak saya dulu. Nanti nangis di depan. Sik kathah ta bulek sing nonjok, sing dereng ditonjok. Lingkungan mriki dereng sama. Oh, sing rewang. Sing rewang nggih, pas hari ha nggih. Lah nggih, niki kan anu hajatane mboten gedhen-gedhen, dadine yo biasa mawon. Oh, ngoten nggih. Iki makwek tidur di sini nih, capek. Gimana gem dicukuk kayak? Endi tak klonane mulakno aku leren nganu kemu urung rampung gek rene arek ngloni Yuna. Ini istirahat dulu ya teman-teman, soalnya tadi saya baru datang terus ke belakang kenal-kenal belakang. Nah, ini kita di sini ngobrol-ngobrol ya makwek sama ponak-ponakannya di sini. Kita leyeh-leyeh istirahat. Di belakang banyak orang rewang tapi kita istirahat dulu ya di sini ya. Nah, ini di depan sini bapak-bapaknya udah ini ya persiapkan tarupnya, tapi tarupnya kayaknya enggak begitu besar ya, tapi ya besok dilihat ya. Ini belum selesai karena ini belum hari H ya teman-teman, ini masih tata-tata. Ini kita lihat lagi di belakang ya, ini kesibukan ibu-ibu di sini, tonjokan pakai rantang juga ya. Nah, itu yang di situ mau nonjok belum selesai. Nah, teman-teman di sini kan mau bantu ini nih ya. Di sini saya udah selesai ya bungkus-bungkusnya.
Nah, jadi itu yang di sana itu masih bikin bolu ya, teman-teman. Saya membantuin takutnya salah ya. Soalnya di sini udah ahli-ahli. Jadi saya bantu yang lain aja ya. Saudara saya ini mau saya sambut nih. Karo sapa yuk? Karo sapa? Oh, dijemput toh sampean mau? Salam. Nah, ini rumahnya itu Rawa Pitu ya, teman-teman. Lampung endi yuk? Tulang bawang. Oh, tulang bawang. Ini kakak saya tulang bawang baru datang ya. Tadi dijemput sama suaminya Mbak Ida. Ini sangit sampai aku. Aku. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol dulu mumpung ketemu. Ini udah lama. Udah lama enggak ketemu ya, Yu ya. Jajal nyanyi ya, Yu. Ini jago nyanyi loh, teman-teman. Saudara saya itu semuanya pinter nyanyi, cuma saya sama Mbak Nong yang enggak bisa nyanyi. Ini lupa sama sini dong. Tuh loh, di saya yang gede. Ini rambutnya jadi loh. Eh, ini lupa. Ini kalian. Malu. Rambutnya udah dipotong. Iya, malah enggak keriting ya. Dipotong malah lurus. Nah, teman-teman, di sini kita udah bareng-bareng udah ngobrol lama ya. Sampai di sini dulu video dari saya, jumpailah waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.